Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rivinaldo Channel, guys. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini aku akan sharing lagi ya seputar dunia bisnis. Kali ini aku akan sharing ide bisnis ya, ide bisnis yang mungkin teman-teman bisa lakukan di rumah ya. Jadi bisnis ini nggak harus punya tempat ya teman-teman, karena di video sebelumnya ada yang komen punya modal tapi nggak punya tempat, guys. Jadi di sini aku akan jelasin, aku akan rekomendasiin buat kalian yang punya modal tapi nggak punya tempat, ini bisa kalian lakukan di rumah, guys. Kira-kira apa? Yuk simak terus videonya. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Jadi untuk bisnis ini teman-teman, ini makanan ya. Karena di sini aku berada di warung kopi, aku akan jelasin juga menu yang ada di sini dan aku jual di luar warung kopi ya. Maksudnya itu aku jual nggak hanya di sini guys ya, tapi aku frozen. Nah, bisnis ini namanya bisnis frozen teman-teman. Jadi makanannya itu dibekukan. Ya barangkali teman-teman belum tahu ya. Kalau tahu alhamdulillah. Nah, langsung saja untuk frozennya ini hanya bermodalkan tahu dan juga pentol ya, pentol, adonan pentol. Jadi namanya di sini aku kasih nama tahu granat ya. Jadi tahu granat ini sejenis tahu yang isinya di dalamnya itu ada cabenya, guys. Nah, seperti teman-teman lihat di sini ya. Teman-teman contoh tahu granatnya, ini agak gelap di sini. Nah, ini kebetulan baru masak ini ya, teman-teman. Nah, coba taruh di sini. Nah, itu ya. Ini kebetulan baru masak, baru jadi, dan ini di dalamnya ada cabenya, teman-teman. Nah, itu ya. Ini aku jual per pak ya, teman-teman. Per pak, dan habis ini nanti aku kasih vakum seller ya untuk dikemas, karena kebetulan ini juga ada pesanan dan stoknya habis. Jadi ini sekalian aku buatin video, guys. Dan ukurannya ini segini ya untuk plastiknya. Enggak terlalu besar juga enggak terlalu kecil. Dan ini cukup untuk satu porsi ini aku jual hanya 15.000, guys ya. Enggak usah mahal-mahal. Dan isinya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 tahu granat, guys. Nah, ini isinya ada 12 dan plus saus sambal. Ini saus, nanti di dalamnya aku kasih saus sambal, teman-teman. Yuk, tanpa lama-lama kita kemas ya, kita packing. Ini sudah lumayan dingin ya, teman-teman, karena sudah aku diamin. Jadi kalau setelah masak ini jangan langsung divakum ya teman-teman, harus didiamin dulu sampai dingin. Kita colokin dulu guys. Di sini ada ini aku jelasin dulu. Ini aku beli hanya harga 200.000 ini ya teman-teman, nggak mahal. Jadi teman-teman yang punya modal, alhamdulillah ini bisa teman-teman beli karena ini murah meriah, guys. Hanya 200 ribuan saja kayak gitu. Ini tinggal nyolokin di sini ya. Nah, kayak gitu. Ini udah nyala ya di sini teman-teman. Kita lihat lampunya. Nah, itu. Sip. Ya, jadi kalau beli aku saranin ya, harus ada yang vakumnya kayak gini ya, teman-teman. Jangan cuma seal. Kalau sel ini hanya merekatkan saja, tapi kalau vakum ini nanti nyedot udaranya, teman-teman. Jadi disedot ya, biar nggak ada kedap udaranya. Oke, kita langsung kemas, teman-teman. Ini kita masukin ke sini dulu. Langsung aku kasih contoh ya. Ini modalnya sedikit sekali ya, nggak mahal. Jadi pentol itu setengah kilo itu sudah mungkin modal 30.000 udah cukup. Itu untuk bumbunya. Kalau untuk ayamnya ini tergantung di wilayah teman-teman. Dan itu pun sudah jadi banyak ya teman-teman. Untuk pentolnya dan tahunya itu murah meriah, hanya 10.000 kalau nggak salah kemarin tuh. Piramai. Ya, hanya 10.000 per 30 biji tahunya. Jadi wah lumayan sekali nih guys, bisa teman-teman lakuin di rumah. Yuk kita langsung masukkan ke sini. Untuk plastiknya ini ada yang gelap.
bukan gelap sih, ini apa namanya nih? Jadi ada yang rapat kayak gini juga, ini ada bening, ada atas bawah ya. Jadi yang bening ini taruh di atas biar sambalnya itu kelihatan, guys. Kita masukkan satu per satu. Dan ini plastiknya ini juga khusus ya teman-teman, khusus untuk yang vakum seller ya. Kalau plastik biasa ini nggak bisa biasanya, karena nggak bisa nyedot. Jadi kalau teman-teman ini mau nyari plastiknya, silakan saja datang ke guys, di toko-toko plastik di dekat-dekat rumah kalian ya, di yang biasanya jual plastik, insya Allah ada kalau ya, modelnya kayak gini guys. Dan misal nggak ada ya, bisa teman-teman hubungi atau komen di video ini ya teman-teman, aku akan kasih linknya guys. Ini berapa ini isinya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini agak tebal ini. Ini baru di nganu ini ya teman-teman, jadinya ngembang ya. Jadi nanti kayak gini jadinya teman-teman. Ini harganya hanya 15.000 aku jual. Ya, jangan lupa dikasih saus juga teman-teman, ini sausnya ya. Ini dimanapun ada ya, di toko-toko ini banyak jual. Silakan teman-teman cari. Untuk sausnya aku hanya pakai ini, saus ini. Ini mudah ya. Kalau tahu walik beda lagi. Jadi yang aku frozen ada dua sementara teman-teman. Yang tahu ini sama tahu walik ya, ini tahu granat sama tahu walik. Nah, oke, ini kita taruh di bawah aja nggak apa-apa ya teman-teman, jadi biar teksturnya itu tetap kelihatan ya, tekstur cabenya guys. Oke, mantap. Jadi kayak gini ya teman-teman. Untuk isinya langsung saja kita masukkan ke vakum seller guys. Kita dekatkan dulu ya, biar kelihatan teman-teman. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui dulu sebelum menggunakan ya, barangkali teman-teman belum punya, yang punya alhamdulillah, ini khusus yang belum punya aja. Ini hidup dua-duanya kayak gini ya teman-teman. Kemudian nanti kalau sudah hidup, nanti ini tinggal buka. Caranya ini ditekan, nah kayak gitu. Di sini juga kita tekan, nah kita buka. Nah, jadi isinya di dalam kayak gini guys, langsung kita masukkan ya. Nah, kita tekan, tutup ya kalau sudah pas. Kemudian kita hidupin yang tulisan vakum ini ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu ya tulisan vakum ini, kita pencet. Nah, ini mulai apa itu, mulai habis udaranya ya guys. Nah, jadi ini memang sengaja kedap apa berkedip kayak gini bunuhnya lampunya. Jadi ini akan selesai sampai ininya berhenti ya teman-teman. Kita tunggu saja sampai vakum sealernya selesai dengan sendirinya. Jadi jangan dipaksa ya teman-teman. Tapi kalau memang kurang pas, ini bisa di tombol stop dulu, ini nggak apa-apa. Nah, jadi ini ya teman-teman, kalau sudah berhenti, ini tadi berhenti otomatis ya, nggak aku videoin tadi biar nggak terlalu panjang. Ini akan berhenti ya, kedap-kedipnya ini tadi, lampunya berkedip, ini akan mati dengan sendirinya guys. Nah, sekarang kita buka ya, caranya kita tekan dulu. Nah, langsung kita buka di sini. Oke.
Oke, kita juga buka dan kita lihat hasilnya. Tara. Nah, ini ya teman-teman jadinya. Oh, mantap guys. Ini sudah bisa kita jual guys ya. Ini aku jual hanya harga 15.000 saja guys. Silakan yang mau order ya. Bisa apa? Komentar di video ini guys. Mantap. Kita ini bisa ekspedisi ya untuk pengiriman. Bisa teman-teman cobain juga.